Polres Metro Bekasi Kota melakukan pembinaan kepada 50 pelajar yang kedapatan akan mengikuti aksi unjuk rasa. Para pelajar berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan aparat gabungan yang melaksanakan tugas penyekatan di beberapa wilayah di Kota Bekasi. Para pelajar ditangkap dari dua lokasi yang berbeda, yaitu 32 pelajar berhasil ditangkap di stasiun kereta api Kota Bekasi, dan 18 pelajar berhasil ditangkap di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Medan Satria. Para pelajar juga dibagikan perlengkapan alat sholat, serta sholat berjamaah dan diberikan tausiah. Kombes Pol Wijonarko menghadirkan para orang tuanya untuk diberikan kesempatan meminta maaf, sekaligus juga memberikan informasi kepada para orang tua untuk mengintrospeksi dalam mendidik anak-anaknya. Hari ini kita melaksanakan pembinaan kepada pelajar yang kemarin kita amankan. Rencananya mereka akan melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta. Kami tiba di Kota Bekasi, kita amankan. Jumlah pelajar sendiri ada 50 orang. Ya, semalam kita sudah lakukan yang kegiatan pembinaan, diantaranya sebelumnya kita bagikan perlengkapan alat sholat, ya, kemudian juga melaksanakan sholat berjamaah dan memberikan tausiah. Dari Bekasi, Chief Didan Bagus, Tribrata TV, salam Tribrata.